semuanya. Hai semuanya. Selamat sore, di sini sore teman-teman. Dan kami mau ke Jama Masjid. Yes, so today we will show you how Indian Muslim open fast here. And we will go to Jama Masjid and show you the market and how people opening fast, everything. Yeah, pengen lihat situasi buka bersama di Jama Masjid teman-teman. Kami ada di metro station, mau naik metro teman-teman. Because that's in Old Delhi and so much traffic, so better to go by metro. Yeah, betul itu. Macet-macet teman-teman. Oke teman-teman, langsung yuk ke Jama Masjid. Ayo. Udah nyampe teman-teman, dan itu masjidnya. Sekarang mau nyari takjil dulu. Buka puasanya jam 6.50, jadi hampir jam 7. Jam 7 kurang 10. Ramenya. Ini saya ngomongnya sambil teriak-teriak teman-teman, takut nggak kedengeran ya. Ini fenia, ya semacam mie gitu tapi masaknya manis. Oh, banyak jualan fenia untuk puasa ini. Biasanya buat sahur ini. Biscuit or sirmal, anything like this? This is sweet. Ye sir, the biscuit hai. Ye like roti kind of thing. You can buy this. Yeah. 300 per kilo hai. 300 rupees kg hai. Mere kg to jaise 250 gram hai. Lalu? 250 gram aja. Ini biskuit manis teman-teman. Dan ini juga manis. This you already want? Salam. Biskuit. Biscuits. Nah ini ada orang jualan kopiah. Sebelahnya jeans. Nah, di sini makanan gratis. Al Jawahar mau beli ayam panggang teman-teman. Ini menu-menunya. Ini roti tanduri teman-teman. Jadi dipanggang di sini. Nah, di sini yang bikin. Yang sebelah sini bubur kebab. Haji Kulpoin mau beli minuman. Ramenya. Nih. Kau ye? Kau ye? Lassi. 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 Buy one glass. Kita ni? 50. How much? 50 rupees. Lassi ini teman-teman dari yogurt. Masuk dulu teman-teman ke masjidnya, nyari tempat. Rame banget. Nih di luar ada orang jualan apa ini, gula kapas. Ada yang jual ini apa, kayak tikar gitu teman-teman, dari plastik untuk duduk. Oke, yuk langsung masuk. Ini situasi di sekitaran Jama Masjid. Ini Pasar Chandani Chowk. Nah, orang yang jualan makanan di sini tuh halal. Ini tempat penitipan sepatu di sini ya. Tapi saya nggak mau nitipin, takut hilang karena orang-orangnya nggak bisa terkontrol teman-teman, banyak banget. Jadi saya bawa ini. Nah, enak kan bawa sendiri. So everything is ready, food ready. So let's enter. Oke, yuk masuk dulu. Cari tempat. Ini air untuk minum teman-teman, bisa ngisi ulang botol di sini. Kemudian ini tempat wudhu ya. Sana juga memanjang sampai sana. Ini tempat wudhu. Dan ini udah di dalam masjid.
di pelatarannya ya. Kalau dalamnya masjid di situ. Banyak banget teman-teman. Today is weekday. Nah, ini tuh hari biasa loh. Gimana kalau Sabtu Minggu? Nah, ini orang jualan ini 10 rupiah, teman-teman. Siap-siap alas teman-teman bawa dari rumah. Itu tuh hasil karya saya, teman-teman. Saya bikin alas sendiri. Saya bikinnya tuh buat mainan si kecil dan sekarang saya bawa buat kami. Ini bagi-bagi minuman gratis, teman-teman. Serbat. Ramenya. Dan ini lagi nyiapin buah-buahan. Sekarang mau lihat apakah ada yang bagi-bagi makanan. Ini mohon maaf aja, saya nggak pakai permisi ya. Kalau saya bilang permisi, capek bibir saya, ada keriting bibir saya. Sekian banyaknya orang permisi satu persatu. Wah, hari ini rame banget teman-teman. Ini hari biasa loh. Ini sampai nggak bisa lewat. Nah, di sini nih tempat pembagian makanan gratis. Tuh dikasih apel. Ada buah, ada manisan, ada gorengan. Sebelah sini ibu-ibu, sebelah sini bapak-bapak. Ini pembagian apel. Bapak-bapaknya banyak banget. Kurang 20 menit lagi. Ini makanan burung. Kalau siang itu banyak burung. Permisi. Di atas sana ada reporter, teman-teman. Bawa kamera gede banget. Kayak berita gitu. Tadi suami mau ke situ, teman-teman, mau ke atas itu. Nyari pintu masuknya di sebelah situ, nggak ketemu. Ternyata pintunya ada di sebelah sana, teman-teman. Ya. Lagi banyak banget itu yang di atas. Rumali roti. Rumali itu sapu tangan. Jadi rotinya tipis kayak sapu tangan. Nih. Oh. And then ini lassi. Malai. Malai or yogurt? Both mix. Oke. Okay. Ini biskuitnya. Tara. Cur-cur. Oke, okay, yuk buka dulu. Ayam panggang. Saya ini buat roti. Select tissue. So, how's the taste? Roasted. Not extra masalah. Mereka semua pada anteng makan.
मैं रहूँगा। हमने बंद रहते? At home। Ini pembuka aja teman-teman. Nanti makannya di rumah. Ini saya nyoba lassi. Yogurt deh. Creamy. Enak. Creamy. Wah, so thick. Like, not lassi. This is just yogurt. Like cream and cake. But chicken good, really good. No extra masala, nothing. Yeah, saya juga cocok sama ayamnya. Now time to try. This called naan katai. Naan? Sweet. Very different. Sweet. Not like a normal biscuit. Good. Very different. Kayak kue kacang gitu loh, cur-cur gitu. Enak. Agak-agak manis. Terus ada kacang-kacangnya. Enak. Perjalanan pulang teman-teman ya, udah selesai buka bersamanya. Ini ada orang jual sate ayam, sate kambing, ada kurma, sama dry fruits, kacang-kacangan. Ini lagi jalan ke metro. Yes, by metro we will go home. Iya. Yeah. Tadi rencana mau bawa mobil teman-teman, tapi batal karena takut macet. Jadi naik metro aja. Aduh, ini ayamnya digantung-gantung. Ada ayam gantung teman-teman. Full chicken, flying chicken. They're looking for the steak. So fat. Yeah, crunchy. Ini sampai ada lambangnya jago. Ini ayamnya yang masih hidup. Lihat. Makan ice cream teman-teman. There are so many Indian sweets available, but she don't want to try. She wants to try ice cream. This is cool. So good. Ini weathernya panas banget teman-teman, cuacanya panas banget, jadi pengennya yang dingin-dingin. I'm not eating because my not fine, so I'm avoiding ice cream. Ya, dia punya infeksi tenggorokan. Ini manual es krim teman-teman, es krim buah. Jadi digiling seperti ini, buahnya ditempelin di bagian bawahnya. Jadi buahnya dicampur gini teman-teman. Lihat yang bikin video. Banyak banget. Nah, dicampur-campur buahnya. Kasih sirup. Cara ngambilnya dari bagian bawah teman-teman. Thank you.
Finally, akhirnya udah nyampe di metro dekat rumah teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman udah melihat, menyaksikan, menonton kami berdua buka puasa di Jamas Masjid. Do comment how you like. Because it's different. I know in Indonesia it's different, here it's different. Yeah. So you like it or not, please comment. Yeah. Sangat berbeda ya suasana buka puasa di Indonesia dengan di India. Komen teman-teman bagaimana. Tuh bising. Oke teman-teman, kami mau lanjut pulang. Terima kasih sudah nonton vlognya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Matur nuwun dan terima kasih. Bye-bye. Bye.